Alun-alun Surya Kencana Taman Nasional Gunung Gede Pangrango atau TNGGP terbakar. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kebakaran di Alun-alun Surya Kencana tersebut diketahui sekitar pukul 12.49 WIB, Senin, 18 September 2023. Kepala Balai Besar TNGGP Sabto Aji Prabowo membenarkan adanya kebakaran di kawasan Alun-alun Surya Kencana, Gunung Gede Pangrango. Hingga saat ini, lanjut dia, pihaknya belum dapat memastikan penyebab kebakaran yang terjadi, Savana Alun Surya Kencana. Berdasarkan pantauan dari CCTV hingga saat ini masih ada asap di satu titik. Namun di sisi kanan CCTV terpantau sudah tak ada asap, tapi di arah sebaliknya masih terdapat asap. Ia mengatakan, pihaknya saat ini tengah melakukan penanganan dan upaya pemadaman kebakaran yang terjadi di area Savana Alun-alun Surya Kencana. Saat ini sejumlah petugas dari beberapa titik sudah dikerahkan untuk memadamkan kebakaran di Alun-alun Surya Kencana. 3 personil diberangkatkan dari pos 3, 5 personil dari kandang badak, dan 15 personil dari arah Gunung Putri. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!